Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Pratiku Semua Vlog. Video kali ini membahas sedikit tips cara membeli kain yang bagus part 2 khusus untuk kesempatan pesta. Semoga bermanfaat. Please support channelku dengan klik like, subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasi, karena insya Allah tiap minggu ada video berfaedah lainnya. Bismillah, yuk kita mulai. Kain yang bagus untuk pesona pesta satu adalah kain tile atau tulle. Jadi kain ini cirinya dia ringan, terawang, dan bentuknya kalau diperhatikan bermacam jenisnya ya. Ini yang halus sebelah kanan, yang sebelah kiri lebih kaku. Sama jenisnya tile, tapi beda. Tuh. Jadinya dia berjaring-jaring, teksturnya ada yang molor atau mulur, bisa ditarik, ada juga yang kaku. Ini satunya lebih kilau, satunya lebih transparan. Ini kalau buat gaun bawah rok itu bagus banget, dia mengembang untuk yang kaku dan harganya lebih mahal. Sedangkan kalau yang tile lemas atau tidak kaku itu biasanya untuk gaun pesta ini, buat veil ya, tutup kerudungnya pengantin. Ini yang enggak kaku hasilnya lebih jatuh. Kalian juga bisa baca-baca di buku pengetahuan bahan tekstil punyanya Bapak Adi. Buku ini tulisan dari Pak Adi Kusrianto, beliau adalah dosen di UC dan juga Lasal. Jadi sudah terjamin ilmu beliau itu tentang tekstil lengkap, dan juga ini kurang lebih isi bukunya dilengkapi dengan contoh bahannya real. Ini yang aku pakai tulle, di badan modelnya nggak kelihatan, kenapa? Karena ini masuk tulle yang straight dan juga warnanya sesuai warna kulitnya. Tadi tulle, sekarang kain yang bagus kedua untuk busana pesta adalah satin. Kalau kalian tahu jenis anyaman tekstil ada 3 besar, jadi ada yang polos, kepar, dan satin. Dan ini satin punya jenis anyaman sendiri, yaitu anyaman satin, dan kebanyakan seratnya dari serat filamen, sehingga ciri khasnya permukaannya itu lembut, mengkilat, dan licin. Terus bagian dalam atau belakangnya tidak licin dan tidak mengkilap. Satin yang terbuat dari sutra biasanya disebut kasmir. Selain satin ada juga satin, jadi E-nya 2. Ini kedua-duanya menggunakan anyaman satin, jadi kalian bisa cari sendiri ya, banyak anyaman satin. Termasuk ini Marchesa Bridal Satin yang dipakai buat gaun nikahnya Mbak Widya, ada foto di depan itu. Ini juga termasuk satin, tapi satin yang lebih murah, jadi lebih halus lagi. Dan cirinya satin itu dia bahannya cepat terikut, seratnya mudah tertarik, karena dari anyaman satin itu ada jarak benang yang jauhan, jadi itu beresiko seratnya ketarik. Oke, kain yang bagus nomor 3 adalah brokat. Ini itu berasal dari Italia abad ke-17. Dia itu punya tekstur yang timbul, cirinya entah timbulnya padat atau tipis, dan biasanya motifnya itu bunga atau enggak gitu daun-daunan. Gini, sutra biasanya dipakai, bisa dengan benang emas atau tanpa benang emas, atau bisa diganti dengan benang perak, jadi yang berkilau itu. Seringkali brokat itu motifnya rumit, biasanya bunga-bunga, tanaman, atau abstrak. Kalau ini contohnya yang
berulang, brokat 1, brokat 2. Sama ini contohnya dari buku pengetahuan bahan tekstil karyanya Pak Ade Kusrian. Kita ke toko kain dan nemu namanya Tila, padahal itu brokat. Itu sebenarnya bikinan dari penjualnya sendiri, kasih nama supaya tidak tertukar dan batu pembelian juga kan gak susah, saking banyaknya jenis brokat ya, sampai namanya bisa ketukar. Sebenarnya itu bukan Tila menurutku, karena ada benang sulaman yang timbul seperti ini, dia termasuk brokat. Ini juga yang lagi dipotong Bapak, ini juga termasuk brokat, walaupun anyaman dari benang itu barak sedikit, dan ini malah ada tambahan mutiara-mutiaranya, ini tetap termasuk brokat. Asalkan kita tahu ciri awalnya, insya Allah udah gak salah lagi. Oke, ini termasuk brokat yang paling mahal yang pernah aku potong. Aku salawatan dulu sebelum potong ini. Harganya itu mau 1 juta per meternya. Kenapa? Karena ini full payet, walaupun bentuknya sulur-sulur, dia ini lebih geometris, dipakai buat gaunnya Mbak Widya. Gini ya hasilnya. Kenapa dia mahal emang? Jadi ya full payet ini, fullnya ada dua macam, ada yang tiga. Ada yang pasir, ada yang bambu, ada yang piring. Dan itu tersebar semuanya merata. Oke, kain yang bagus untuk busana pesta nomor 4 adalah chiffon, atau bahasa Prancisnya chiffon. Tenunan ini kainnya tipis, permukaannya lembut, terbuat dari tenunan serat sutra atau nilon atau polyester. Konstruksi bahannya itu berbentuk anyaman polos dengan tetal tenun yang renggang, jadi melangsai istilahnya. Dan ini jenisnya banyak, seperti chiffon ceruti, chiffon bubble, chiffon balon. Terus ada juga yang teksturnya seperti kulit jeruk, berkerutku tuh macam-macam ya. Ini dibuat shawl di sebelah kanan kebayanya, gitu. Teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi kain-kain yang buat busana pesta, tapi ini videonya aku buat singkat. Jadi kalau mau dibuat video yang lain boleh komen. Oke. Kendi, kamu foto di mana, Mbak? Orang tua, kayak orang tuanya pas lagi momennya berdoa atau apa gitu. Kasur pedas yang
sehat.